bakso Cak Seger. Dari si pemilik lamanya meninggal sampai turun ke anaknya si Gondrong. Kalau anak si Gondrong. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Ketemu lagi dengan Mama Alice. Mama ini kepingin sekali makan di bakso langganannya Mama waktu Mama masih kecil, masih SMP. Namanya bakso Seger ya. Baksonya tuh kecil-kecil tapi enak. Ini legendaris kalau di Surabaya ya. Dulu itu Mama SMP. Dulu yang jualnya Pak Segernya, bapaknya, ya toh. Tapi terus Pak Seger meninggal, sekarang dilanjutkan oleh anaknya. Ayo lihat Mama ya, baksonya ya opo, rasanya ya opo, onok pasangannya es, esnya juga sudah lama gitu. Ya, ayo. Ya. Sekarang kita mau masuk. Nego. Oh, itu tarik. Iya, tarik. Wih, aku minum kayak biasanya. Apa? Itu es kopi. Es dewa mau enggak? Ada. Es dewa satu, es kopi satu. Terus bakso. Pak, saya pesan. Saya mau diputi. Terus itu pentolnya biasa nih, terus enak itu dong tetelan ya. Pakai ya tetelan kasar halus, kasar halus campur pakai tetelan, terus ada sumsum ya. Nah sama sumsum, terus gorengannya dipisah ya. Ada berapa gorengannya? 5. Ini sudah lama sekali. Eh, Mbak, tunjuk lihat nah orang nih. Ya. Nggak mau bawang godong, saya bawang goreng tok. Ya. Sumsum ya. Ya. Ya, sumsum ya. Sip. Okay. Ini, Wi kenal saya kapan? Zaman baru. Oh, lama itu. Lama sekali sampai jadi notaris. Saya kalau kesini pasti pesennya kalau di Pak Wi ini es apa lagi Pak Wi? Es roti. Es roti. Terus sama es garbis. Garbis atau blewa ya. Oke, ini gak iso dikalahkan. Ini kalau Mama kesini pasti pesennya bakso, ada pentol kasar, pentol halus, pakai tetelan, ada sumsum. Biarlah mencoba sumsumnya yuk, popes loro-loro titi ya. Kemudian ada gorengan. Drang gondrang, ya, nek saya kayak gini ini piran drang? Anseta Mama. Tan sepak itu piro? 38 ribu. Kalau yang biasa? 28. Yang biasa 28. Ini yang biasa ini kayak punyanya Firly ini 28 ribu. Nah iki tan sepak 38 ribu. Ya, ya seperti biasanya. Mama coba tanpa campuran ya. Yang tidak bisa dilupakan itu kuahnya itu sedep banget. Oke. Enak. Jadi Mama selalu pakai kecap. Kemudian sambal.
sambel harus yang banyak. Ya. Lupa jeruk. Nah, kene wi, kene wi, mau jeruk mlebu wi. Kok gak mlebu ya opo wi? Nih, Mas Wi. Tempat Mama Jin dulu rambutnya belum putih. Sekarang meninggalkan dunia hitam. Sekarang meninggalkan dunia hitam menuju dunia putih. Iya toh? Iya, betul betul Ibu. Sun yo wi ya. Iya, iya. Ini anu ya, cabe, jeruk sama apa tadi kecap, cukup campur pasti tambah mayos gitu. Bakso rasanya tidak berubah dari dulu waktu mama masih SMP sampai sekarang ya, bakso cak seger dari si pemilik lamanya meninggal sampai turun ke anaknya si Gondrong. Itu loh anaknya si Gondrong dulu. Ya, ini pentolnya ya. Ini tetelannya. Terus jangan lupa gorengan. Pol-pol. Terus minumnya kena rodok pedes. Es garbis, orang Surabaya bilang es garbis atau es belewa. Berikutnya es apa? Roti. Es roti ini roti tawar. Terus dikasih santan, dikasih susu, dikasih pasrahan. Es batu. Nama paling suwen. Dia enggak begitu manis tapi enak gurih. Enak banget kan. Aku. Tinggal satu. Tuntas. Bersih. Enak. Ini juga belewanya habis. Tinggal es rotinya. Sekali tuntas semuanya, perut kenyang, lego. Sekarang waktunya bayar. Drong drong drong, pirong drong.
Saya tadi yang apa anak tetelane di gorengan 5 pakai sumsum itu berapa tuh? Punya saya sendiri 52. Terusnya punya anak-anak sing biasa 28 satu. Kali 2 56 tambah 52 108. Tadi aku minum es blewa. Lontongnya satu. Oh, ada lontong satu. 112. 112 es blewa. Es blewa 7000. 119. Terus Gustaf apa? Gen. Es degan. Enggak pakai es. Oh, enggak pakai es kuat lain. 7000. Berapa? Terusnya. 110. Firly apa? Esther. 3000. 129. 129. 129.000. Ini gondrong dulu waktu bapaknya jualan masih kecil, sekarang sudah gondrong. Oh, saya ngerang. Bongkos kayak bojo pun ngerang. Anu, kayak punya aku pakai tetelan dua ya, Pak. Tapi nggak usah pakai sumsum. Campur. Halus, kasar, tetelan. Min apa, Bu? Ya, minnya dipisah ya, Pak. Iya, campur lah putih apa kuning toh. Mie putih aja. Iki sakmene piro? Sansepak 28. 38. Oh, 38. Salah terus saire. All sepak. Oh, 28 all sepak. All ambek san. Gua itu all san. Iki sansepak 38. 38 berarti berapa tadi? 100. Kali ini kan 38. Dikurangin 38. Iya. 15 sampai 21 33. Iya. Iya, baik itu. Campur kabeh. Bungkus. Papa Imam. Masak mama torek sing makan, ya. Mama bungkus untuk papa dia. Alhamdulillah sudah selesai mama mukbang bakso seger. Enak, memang enak. Rasanya itu loh, enggak berubah dari mama masih kecil sampai sekarang ini. Sampai penjualnya nanya, mana anaknya yang kecil? Dulu Dinda itu masih TK, bukan TK, playgroup mama bawa ke sini tuh. Sampai sekarang dia pun senang ke sini. Bakso seger memang harganya agak mahal ya. Harganya agak mahal di bakso seger. Tetapi puas kita makannya. Gitu ya. Jadi kalau ke Surabaya kan pada tanya, "Ma, bakso." Ya. Ini salah satu bakso paling enak. Salah satu bakso yang terenak di Surabaya. Bakso seger di Jalan Pirngadi Surabaya ya. Kesini ya. Oke, selesai. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.